Sahabat literasi, Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua sedang berada di Masjid Husnul Khotimah, Masjid Raya, Kota Baru. Tadi saya sudah bernyanyi ya, Kota Baru, Gunungnya Bamega. Nah, saya baru sholat Jumat di sini bersama Mas Imam Budi Tomo, Mas Agus, dan anak saya Gabriel Firmansyah. Sholat Jumat. Sekarang tanggal 19 Juli 2019. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa lihat, ini adalah sebuah momen yang nggak akan bisa kita dapatkan. Jadi dari peristiwa sholat Jumat ini kita bisa membuat satu momen, satu peristiwa di mana tokoh dari novel yang akan kita buat berada di sini sholat Jumat. Jadi dalam sholat Jumat ini bisa saja tokohnya merefleksikan dirinya, merenung misalnya ya. Jadi sekali lagi, masjid dengan peristiwa sholat Jumatnya bisa kita jadikan setting lokasi atau sebuah setting cerita dari novel yang akan kita tulis. Novel, setting ceritanya harus bervariasi sekali lagi. Jadi pasar, terminal, masjid, itu bisa kita bangun karakternya. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita. Sampai jumpa, salam literasi.